Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Hello guys, okay, welcome back to my channel Papa Piu Piu. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau berikan trik gimana cara membeli mendapatkan skin tanpa menggunakan UC ya guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini gua akan berikan triknya gimana caranya tanpa teman-teman sekalian mengeluarkan duit ya kan, mengeluarkan uang jajang yang bisa teman-teman sekalian memanfaatkan lebih berfaedah daripada membeli skin di PUBG Mobile. Kali ini gua akan memberikan triknya tanpa membeli membeli skin dari PUBG Mobile tanpa mengeluarkan duit atau tanpa menggunakan UC ya. Jadi teman-teman sekalian bisa menikmati dari skin dari PUBG Mobile ya. Oke, kali ini kita langsung aja dari ke triknya guys ya. Di sini teman-teman sekalian masuk aja ke shop. Terus teman-teman sekalian lihat di bawah, di paling bawah kedua penukaran ya. Teman-teman sekalian klik penukaran. Di sini teman-teman sekalian lihat ya guys ya. Di sini ada Scar L. Sini ada shotgun, sini ada UMP. Dan banyak lagi ini ada pentolan. Pentolan guys ya. Di sini banyak lagi baju-baju yang keren guys ya. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa membelinya tanpa menggunakan UC. Jadi teman-teman sekalian cuma menggunakan koin, dan koin saya itu cuma 50 guys ya, karena gua kemarin udah menggunakannya koin ini. Di sini teman-teman sekalian banyak sekali ya. Di sini ada helm ya, banyak ya guys ya. Di sini ada apa nih? Kayak apa nih guys ya? Orang-orang sawah. Orang-orang sawah anjir. Di sini banyak lagi guys ya. Banyak lagi baju-baju yang teman-teman sekalian bisa membelinya tanpa menggunakan UC ya. Di sini banyak banget guys ya. Dan teman-teman sekalian nggak usah untuk beli skin di sini menggunakan UC ya, harus top up dulu kayak gitu kan. Gak usah, ini kita disediakan untuk gratis. Jadi teman-teman sekalian, cara mendapatkan koin itu teman-teman sekalian bisa menjalankan sebuah misi ya. Jadi misi teman-teman sekalian nanti di sini, kalau kita lihat di sini ya guys ya, kita lihat di sini yang 6000 nih ya, yang 6000 sini untuk skinnya kita beli 6000 nih, 6000 koin gitu aja, 6000 koin untuk mendapatkan yang baju ini. Kalau yang ini kalau kita harus beli jadi 6500 guys. Yang ada juga di sini untuk yang seminggu, yang ada juga ada yang satu bulan gitu guys ya, kita bisa menggunakannya setelah satu bulan. Ini kayak ini UMP, ini ada satu minggu, ini satu minggu guys ya. Yang satu minggu 7 hari itu 78, yang untuk 31 bulan 30 hari itu 336, untuk permanen guys ya, untuk permanen 672. Kalau kita mau top up UC itu UC-nya sekitar 56 guys ya, udah mendapatkan UMP. Tapi nggak usah pakai UC guys ya. Di sini juga ada baju ya, baju yang bisa teman-teman sekalian pakai dalam 7 hari, untuk satu minggu juga bisa guys ya. Di sini banyak ya. Kemarin gua coba yang ini ya. Gua kemarin coba yang ini guys ya. Jadi mungkin sekian video dari gua ya guys ya, teman-teman sekalian yang mau beli skin tak usah menggunakan UC guys ya. So in the next video, see you, bye bye, see you.